Oke guys, kita lagi di depan Medan Kitchen. Medan Kitchen itu toko-toko. Ini toko-toko serba-serba Timor Leste, serba-serba Indonesia, makanan Indonesia, kue-kue Indonesia, snack-snack Indonesia di Medan Kitchen di Rosemead Boulevard. Jadi itu udah lokasinya itu. Play your favorite by the world. Lagi nama siapa aja guys? Oke guys, kita sekarang lagi di Medan Kitchen guys, yaitu toko-toko dari Medan. Enggak, toko-toko barangnya Indonesia semua, tapi di Amerika di Rosemead Boulevard. Jadi semuanya toko ini bahan Indonesia, apa makan Indonesia nih? Kita lihat ya, gua apa nih? Gue beli rambut nenek. Ini kan ada Indomie, ada dua tipe Indomie, ada yang murah, ada yang mahal. Ini 75 sen, ini 3 dolar. Yang 75, ini lihat ini dulu. Ini yang 75 sen ini, alias 15 ribuan. Ini yang Indomie, tapi udah masuk ke US, udah resmi di US. Tapi micinnya dikurangin karena emang peraturan di US kayak gitu. Jadi lebih murah, cuma 15 ribu. Nah, kalau yang 3 dolar ini langsung dibawa dari Indonesia nih, ada yang rasa rendang, mie kocok Bandung nih, favorit gue rendang. Tapi harganya lebih mahal. Emang kayak gitu kan, dari Indo ke US jadi lebih mahal. Jadi 40, satu bungkus Indomie 45.000. Ya bisa dibilang mahal, tapi ya emang normal price kan. 3 dolar tuh di rupiah berapa sih, No? 45.000-an dong dia. Jadi guys, Indomie satuan ini aja harganya 45.000 guys. Nah, bandingin di Indonesia yang berapa sekarang? Di Indo berapa sih? Indomie satu paling gak sampai 5.000. Iya, 5.000. Gak sampai 5.000. Ini udah taro guys. Ini kita lihat dulu. Nah itu sambal semua guys, coba lihat. Apa ada marjan guys buat buka puasa. Iya. Saus, kecap, bumbu. No, kita lihat sambal, kita lihat sambal nih banyak nih. Ada belibis, ada ABC. Guys, kayaknya kalau gue buka Alfamart atau Indomaret sini kayak untung ya, langsung kaya. Oh no, ada yang beda dong, lihat no. Ada ABC Fried Chicken tuh. Ada di Indo. Emang ada? Ada. Masa? Ini ada no, di Indo ada. Harganya enggak ada. Ya. Mau satu. Oke, guys, sudah beli satu. 3 dolar tuh. ABC chili tuh 3 dolar. Berarti 45 ribuan ya. Oh, Nino ada es krim, No? Ini es krim. Oh, es krim US. Enggak. Oh, iya. SpongeBob. Ini bukan US juga, semua US. Tapi enak, cok, ambil. Beli apa sis? Aku beli kue pepe. Ah, di sini jual kue pepe. Kasar. Eh, bukan, ini beneran namanya kuenya kue pepe. Tuh. 8 dolar. Rupiah, rupiah berapa? Rupiah 120 kue pepe. Wow. Isinya cuma 4 doang. Di Indo berapa? 10.000. Di Indo enggak nyampe, paling 5.000. Kalau beli di pasar beneran, ya kan enggak usah dipikirin, yang pasti lebih mahal dibanding Indonesia. Yang penting kekangenan kita. Iya, betul. Apa nih, No? Es doger. Fel, es doger, Fel. Berapa es dogernya? Dongernya 8 dolar juga. 8 dolar. Rupiah berapa 8 dolar? 120.000 es doger. Mama. 5.000, 7.000 di sini 120.000. Culture shock ya? Culture shock. Yang penting rasa ya. Yang penting kangen. Kekangenan kita terbayarkan. Betul. Ntar guys. Guys, ini lihat guys. Makanan favorit orang-orang, snack superstar di sini 5 dolar alias 80 ribuan. 80 berapa? 70 80 ribuan. Di Indo 5.000, 10.000 kagaknya, 5.000 kagaknya sampai 2.000-an. Itu beda kayak beda 95% guys. Jauh banget. Amin nih. Ini apa sih yang biasa dijual-jual itu loh? Yang atas siap king warna-warna gitu ya. Nah. Selamat 3.000. Selamat 3 dolar, ngantuk. Saus. Oke deh. Oke. Thank you. Sama-sama.
Ini berarti kebanyakan barang langsung dikirim ke Indo, dari Indo ke sini ya. Ada yang ada distributornya, ada yang enggak. Yang ini ada distributornya, ini enggak ada. Nah, makanya ini $3 mau nanya. Oke enggak gitu. Oke ya. Mau di compare. Rasanya beda, beda. Beda. Bedanya beda jauh, beda beda. Lumayan lumayan jauh kalau untuk orang lidah sini ya. Yang udah lama di sini gitu. Ya, ini di sini. Iya. Oke, totalnya 42. Oh, masukin ke YouTube loh. Iya. Yeah. Subscriber. Iya dong. Oh, dari Virginia ya, men. Oh iya iya, oh, jauh banget. Iya. Yeah. Gua tinggal di sekarang. Gua tinggalnya sih di apa tidurnya di Vegas. Iya iya. Nah gitu. Yeah. Di Vegas ya. Berapa jadi? 42. Kembali oh, ambil aja. Headset lo oke men. Oke. Oke. Iya. I'm glad. Oke men. Siap siap siap. Thank you thank you thank you thank you. Boleh boleh. Oh ini kalau ini nanti biar nggak ini terus taruh di kulkas biasa aja. Pergi. Kulkas biasa boleh, ditaruh di ruangan temperatur biasa juga boleh. Kira-kira sejam. 42 kan? Iya 42. Kembaliannya diambil aja. Oh gitu ya. 50.000. 42.000 lah. 42.000. Oke. Okay. Karena kembaliannya gimana nih? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke, okay. Thank you. Oh, 42 berapa? 42, 75. Oh iya kan 50 ya. Nah, boleh kembalinya 725 ya nanti. Ya, lo aslinya berapa? Hah? Aslinya berapa? Aslinya sekitar 500-an ribu. Oh, iya. Biasa lah buat uya gue. Gimana? Duitnya mana? Duitnya mana? Oke ya? Selesai. Udah ini? Iya, selesai. Halo. Halo. Ya. Baru lama ya enggak ke sini. Iya, iya, baru datang lagi. Iya. Ini anak ya? Iya. Sekolah sini. Silakan. Enggak, kakak aku yang soal ini. Aku masih SMA. SMA. Silakan ini di bawah sini aja. Balikin kan. Oh, ini baru balik. Iya. Makasih. Iya, makasih banyak ya. Mana nih?